pemirsa, tentunya kalian kepingin mempunyai burung terucuan yang seperti ini. Ingin tahu rahasianya apa enggak kalian? Jadi rahasianya, jika ingin memiliki burung terucuan seperti ini, itu lebih mudah. Rahasianya kita memelihara memang dari kecil ya, untuk bisa menjadi seperti ini. Kalau burung-burung hasil pikatan, hasil jaringan, itu tidak bisa seperti ini ya. Kalau ada mungkin 1001 ya. Kalau dari kecil memang lebih mudah untuk menjadikannya seperti untuk ini ya. Dan kuncinya tentunya harus sabar. Ketika kita mempunyai burung kutuk dan kita memberikan perawatannya juga kurang maksimal, juga sama saja nantinya ya, seperti burung-burung kutuk pada hasil seperti hasil jaringan, seperti hasil pikatan begitu. Jadi paling mudah memang kalau kita memeliharanya dari kecil begitu, itu rahasianya. Sedangkan kalau hasil pikatan itu biasanya memang bisa garuda, bisa ngebrand, tapi tidak bisa kalian lakukan seperti terucuk ini. Dipegang bisa bunyi ya. Ini kita pegang di tangan, ini bisa gacor seperti ini. Kalau burung pikatan itu tidak bisa ya. Itu dilebekan. Kalau kita dekati biasanya itu kayak burungnya akan dilebekan. Tadi ya, rahasianya harus memeliharanya dari sejak kecil begitu ya. Dari sejak kecil bisa menjadi burung yang seperti ini. Ini sangat fantastis sekali ya, untuk seekor burung tentunya bisa diajak sebagai pelabuhan untuk menghibur diri ya, terutama bagi yang punya tutup seperti ini ya. Burung terucuk di tangan bisa bunyi seperti ini. Jadi sangat sederhana sekali untuk memiliki burung kutuk seperti ini. Ketika kita sabar, ketika kita rajin untuk melatihnya, pasti kita dapat memiliki burung kutuk yang seperti ini. Cinta burung kutuk ya. Karena kita tahu burung kutuk sendiri ini sekarang sudah mulai banyak diminati, terutama bagi orang-orang tua ya. Sekarang ini juga saya melihat di komunitas kutuk itu juga banyak sekali ya. Intinya mereka sangat puas sekali ketika mempunyai burung kutuk yang memang bisa dikatakan istimewa. Di antaranya dambaan para kutuk
Stick Mania ini burungnya bisa Garuda, bisa ngebrand. Jadi untuk memiliki burung seperti ini memang tahapannya sangat memerlukan kesabaran dan waktu yang sangat lama sekali ya.